Star V6 3600 cc dengan tenaga 289 PS dan torsi 3.3 Nm. Untuk rong mesin di sini sebenarnya begitu juga kap mesin, tapi belum ada perdamnya. Untuk modul ABS ya, posisi di sini. Ini unit tahun 2014 tapi pemakaian 2016. Unitnya ada di Sunny Auto Gallery di Bursa Otomotif Sunter. Untuk harganya kita kontak langsung ya, kontaknya di description. Headlampnya di sini masih yang kaca buram. Fog lamp di bawah, untuk install multi reflektor. Samping juga ada side marker dan ciri khas Wrangler ya. Dia fendernya lebar dan di sini finishingnya doff, hitam doff. Udah dipasang ini juga nih dari AFV-nya. Portal. Sepion juga di sini warna hitam doff. Tapi ini yang masih model kelihatan dari dan untuk buka pintunya dibuka dengan model tarik yang dipencet. Untuk interior di sini bentuknya plastik, yang ini yang soft touch. Juga untuk bikin kesannya tambah gahar ada murmurnya kelihatan di sini kan? Yang ini tombol power door lock setengah jam baru menyala power window kan? Dia ada di tengah yang bukan door trim ini buat dulu ya ada door pocket ya. Transmisi matic ya. Yang ini speakernya ya. Jadi pintunya memang minimalis ya. Banget kalau kita ya. Copot emang gak ada electrical ya. Yang ini untuk selok ini sway bar. Isi AC di sini juga ada di bawah tulisan Jeep dan ini bisa diputar 360 derajat. Bahan dashboard standar plastik. Bodinya kayak gini. Nanti sisi apa ya? Ya? Tinggi banget ini. Mau jadi enggak? Startup. Kondisi full terbuka. Jangan nangis. Bisa kan mau makan ya? Bisa udah susah ya. Pengaturan MID dari tombol di kiri sini. Di sini dia ada outside temperature. Bahasanya bukan bahasa Inggris ya. Di sini ada speedo format digital. Ada satuan mile per gallon yang bisa di reset. Bukannya nggak bisa dari belakang ya? Ada TPMS. Gasnya ya? Iya. Iya. Satu bisa diatur. Ada ini ya? Ada warning. Ada handle. Tampilan TPMS ya. Yang di kanan ini posisi persenan. Ini variasinya apa? Ya, ini cruise control, di baliknya dia ada sabar wireframe, bisa diatur interval waktunya. Di kiri sini dia ada saklar headlamp, sudah auto ya. Untuk pengaturan setir dia dia mau ngambil lah, kalau marah dia mau ngambil. Setir juga sudah dilapis kulit. Ini tempat penyimpanan, head unit sudah yang monitor. Tampilannya sama ya. Bahasa Jerman juga nih kayaknya. Radio, media. Yuk, yang itu dari malam di itu ya. Ini aux. Nanti kau ada FU malam nggak? Power window tadi dari sini. Ya. Dua depan di auto. Yang tengah ada. Ini untuk window lock. Isi AC yang di tengah sama yang di kiri kanan ya. Yang model bulat dengan di bawah tulisan Jeep. Di bawahnya ada pengaturan AC-nya. Auto climate. Dan dia motor asal lengkap ya, satu kaca depan front fogger, ada rear defogger, ada heater juga. Pokoknya sini dia ada hill descent control, stability control, dan heater seat untuk penumpang depan dan untuk driver masing-masing 2 level. Electric mirror ada di sini, tuasnya. Di kiri sini dia ada socket lighter, transmisinya di sini yang model G-Type. Di kiri ini knob untuk 4-wheel drive-nya. Di sini juga ada tulisan AFV-nya. Ada dua buah cup holder, yang ini bisa dijadiin asbak.
armrest ini bisa dikunci ya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Di dalamnya ada power outlet. Ini juga ada backlight-nya. Ini joknya ya, kulit warna coklat. Di sini bordirannya Rubicon, yang di atas bordiran simbol AEV-nya. Ini juga atapnya yang model bisa dibuka ya. Dan gripnya di sini yang model ini nih, yang tali. Sun visor sisi penumpang depan, dia lengkap dengan vanity mirror. Spion tengah di sini sudah auto dimming. Lampu baca juga ada di kiri kanan sini. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror. Di sini juga ciri khas mobil offroad ada handlebarnya dengan tulisan Jeep sejak 1941. Di bawah lagi yang bisa dikunci. Standar ya, belum soft opening. Ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver manual ya, lengkap dengan head adjuster. Sudah, sudah. Di belakang sama minimalis juga, karena power window-nya bukan di sini. Di bawah adanya door pocket yang berbentuk jaring. Di sini simper dengan dua buah baut, door handle warna hitam gold, bahkan di sini karplastik. Sampai kamres yang dibelakang karplastik ya. Belakang kursi driver ini ada sisi pocket, airbag lengkap nih, kiri kanan kursi depan juga ada. Di sebelah sini dia ada akomodasi, bag holder, dan ini power window-nya. Ini yang untuk kiri. Kalau malam-malam nggak boleh bangun. Yang belakang udah nggak auto ya, kayak depan. Belakang kursi penumpang depan juga ada sisi pocket, serta ini layout dari dashboardnya. Kalau dari dalam itu lebar banget ya. Di atas sini dia ada lampu baca dan speaker juga ditempatin di sini. Kiri kanan ini ada speaker. Seatbelt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Hand grip belakang juga yang model tali. Headrest ini stable tiga-tiganya. Rem belakang ini cakram ya. Bannya juga ini biar footrage. Ukurannya tadi 37x12,5 inci ring 17. Tapi kelihatan kecil lah 17 inci disini. Ini juga ada protektor besinya untuk stop cam belakang. Nih, emblemnya Brut double cap. Untuk buka bak belakang ini dia dari sini. Ini model Grendel. Kiri kanan masih ditarik bersamaan. Di bawah dia ada tambahan stop lamp. Ini juga udah dapat cover yang anti air. Ini belum AEV-nya. Ban serep dia penempatan di bawah. Knalpot dia di sisi kiri. Ini desainnya dari belakang secara overall. Ya, untuk pilar sini beberapa lurus kayak gini desainnya. Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Terima kasih sudah menonton. Agora existe um centro para você, para ajudar a fortalecer sua energia, ajudar a reforçar suas defesas ou a manter seu corpo forte e bem feito. Para cada necessidade, descubra um centro especialmente desenvolvido para você. Ini aku ingat waktu di Malaysia orang anak muda-muda pakai G2 tuh keren banget ya. Tahun 2009 enggak salah. Keren banget ini kan masih. Keren banget anak muda pakai mobil baru-baru gini. Itu loh Kak, jalan depan pintu tuh Kak. Pilihannya apa Pak? Kemarin Pacific Sedan apa? Nomor X-Trail.